7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubi Azhari, angkatan 2016 Akidah Filsafat Islam B, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori yang berkaitan dengan filsafat ilmu atau paradigma keilmuan, yaitu tentang kritik akal praktis yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Dalam kehidupan pasti memerlukan kebenaran. Pada umumnya, untuk mencapai sebuah kebenaran, kita menggunakan indera dan akal. Namun, indera dan akal itu terbatas kemampuannya. Kant berkata, pilihan sains dan akal tidak dapat diandalkan dalam mempelajari agama. Maka, apa selanjutnya? Lanjutkan adalah moral. Inilah inti kritik akal praktis yang ditemukan oleh Kant. Moral adalah kata hati, perasaan, atau suara hati, suatu yang a priori, suatu prinsip yang a priori. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh yang implementasi dari moral filsafat Kant, yaitu filsafat Jawa. Dalam filsafat Jawa lebih menggunakan moral atau perasaan daripada menggunakan akal. Dan nilai moral itu adalah dasar dari orang-orang Jawa yang telah mengakar dalam kehidupannya. Kehidupan sehari-hari, baik itu masyarakat kepada Tuhan dan kepada alam. Toleransi, saling berbagi, saling memahami, istilah Jawanya tepat liro, telah terbukti pada masyarakat Jawa pada umumnya. Dan yang terakhir, pada filsafat Jawa juga mengatur hubungan terhadap sesama manusia dan manusia, kepada alam juga, manusia dengan alam, juga kepada Tuhan. Yaitu berhubungan kepada Tuhan yang bermaksud ibadah. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Bila lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.